Bung Karno dan Bung Hatta diterima oleh Laksamana Maedan sekitar pukul 10 karena dijemput oleh para pemuda dari Rengas Dengklok. Maedan beritakan pesan Gunsekan pemerintah Pemerintah Jepang kepada orang yang pulang dari Rengas Dengklok dan umumnya. Dan mereka ditemui, ditemani Maedan dan Miyoshi Sukichiro, juru bicara Angkatan Darat, bertemu dengan Maya Jenderal Nishimura Otoshi. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subhan tiba kembali di rumah Maedan sekitar pukul 2:30. Nah, ini dia tempatnya. Pertemuan sama di sini. Pertemuan pertama di sini. Ya, nah ini yang Ahmad Subhanio. Ya, ini Bu, saya mau bikin konten. Oh, silakan boleh ya. Kalau bisa dijelaskan bagus banget. Ini kebetulan ada 28 orang saksi sejarah dalam proklamasi ini. Salah satunya adalah bapak saya. Oh. Ya. Nah, waktu itu semua biodata sudah ada. Yeah. Waktu saya ibu siapa ya yang jadi kepala musa? Muriati. Abu Muriati. Oh. Nah, saya katakan Semaun Bakri bukan orang Banten, walaupun dia wakil gubernur Banten. Lagi-lagi. Ya kan? Sini. Wakil gubernur Banten. Dia orang Minang. Makanya itu kita siapkan datanya kan? Ya. Kita tahu sekarang kalau kita belum. Kita rencananya mau ada pameran tentang Semaun Bakri tahun ini. Ini kita tahu. Belum kita bisa. Oh, kalau saya belum ada tanda ini boleh yang ini. Ya, nggak pakai lain. Baik. Ya. Jadi kita jelaskan dulu di sini. Boleh. Iya. Ini adalah salah satu ruang di museum. Dan juga ruang perumusan di sini. Oh, ini perumusan yang di sini ya? Iya. Ya. Kita nggak boleh ya masuk ke sini? Nggak boleh, gue sebenarnya ini ada tandanya. Bung Karno, iya. Bung Hatta, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo, betul, Bu. Iya, Ahmad Subarjo. Dan ini naskah proklamasi. Ini naskahnya. Iya, naskahnya. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 05. Wakil-wakil bangsa Indonesia tidak ada Soekarno-Hatta. Belum, Bu, karena ini baru konsepnya saja. Harus tadi ketik baru. Oke, okay. Ini konsepnya asli ya? Iya. Oke, baik-baik. Karena dia asli, maka kesalahan-kesalahannya masih tetap ditonjolkan. Kelihatan. Iya. Tapi setelah saya ditulis, mari bawa perlawanan yang besar. Oh, itu? Dibacakan di hadapan orang-orang yang hadir, termasuk Semaun Bakri, Bu, yang hadir Semaun Bakri, di sini. Iya. Ya. Dibacakan, kemudian mereka bilang setuju, disepakati oleh yang sini, tanda tangan. Ya. Iya. Kemudian disepakati oleh yang tanda tangan, dan sepakati dan akan, dan akan dibacakan di dalam sebentar. Kemudian diketik di ruang pengetikan. Oh, yang di ruang pengetikan yang diketik oleh Sayuti Melik. Betul. Ini saya yang dimiliki. Ini BMBA. BMBA istrinya masih ada ya? Sudah meninggal? Sudah. Ibu Herawati tulis. Ini BMBA waktu masih muda, raga Pak BMBA ya. Saya kemarin beberapa kali dulu masih ketemu sama selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, saya dimulik ditemani BMBA mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Ini apa nih piano? Tempat ada tangannya, Bu. Itu ada gambarnya, Bu. Tempat ada tangannya naskah proklamasi. Bukan piano. Sudah nggak bisa sih, Bu. Sudah nggak bisa dimainkan, Bu.
memang ada di waktu tendurung. Jadi seperti yang disampaikan di gambar itu, naskah proklamasi masih kita datang lagi dan kita ada. Oh, jadi naskah yang tadi kita datang lagi di atas piano ini, piano ini. Oh, itu yang sudah datang Oh, pembukaan pendatangan naskah proklamasi. Ya, setelah disusun oleh Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo, di bawah disepakati bersama siapa yang akan mewakili atas nama bangsa Indonesia, ya, di atas piano itu. Nah, ini para tokoh yang hadir. Belum ada foto semalam bakti, Bu, karena memang belum. Datanya memang belum ada, ini kan buat tahun 2012. Oh, saya punya. Nanti ya, saya kasih. Tahun 2012 kita buat. Nah, karena itu kita akan pameran. Satu-satunya foto, ini salah nih, dia nomor 10 kan. Tapi bagus lagi itu semua, Bu, itu. Iya, tapi dalam pembukanya kan nomor 10. Iya, Bu. Nah, itu kok lebih bagus. Ini nggak sama nih. Di sini nomor 10 Semaun Bakri. Nah, ini Semaun Bakri. Jadi Semaun Bakri, tokoh yang tidak ada dalam foto. Karena panitia yang ada di sini sudah mencoba mencari, tapi carinya ke Banten. Kenapa? Karena Semaun Bakri adalah wakil gubernur Banten, wakil residen Banten. Di situ tidak ada datanya.